She's out. Selamat datang di Royal Cinema. Setelah sebelumnya bergaul dengan beberapa film horor, kali ini saya akan membahas alur cerita film action yang diproduksi oleh DC Films. Film ini diperankan oleh Dwayne Johnson atau yang menjadi andalan saya semasa kecil, karakter yang sering saya gunakan dengan ucapan keras dan lantangnya ialah Dra. Film ini mengisahkan tentang kebangkitan seorang pejuang setelah menghabiskan 5.000 tahun di penjara dan siap untuk melepas bentuk ketidakadilan bagi umat manusia. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. He didn't make it. Berlatar belakang 2600 sebelum Masehi, kita diperlihatkan dengan peradaban manusia yang sangat primitif dan barbar, di mana belum terbentuk kerajaan Roma dan Babilonia, apalagi piramida. Tempat itu dinamakan Kandak. Tempat itu sistem pemerintahannya belum terbentuk. Tetapi ketika penguasa yang kejam dan otoriter memasuki tempat tersebut yang mempunyai ambisi ingin menguasai dunia dengan cara kejamnya, yang ternyata dia terobsesi dengan sihir jahat dan ingin memiliki mahkota sabak yang jika digabungkan dengan kekuatan 6 iblis kuno, dia takkan bisa dikalahkan lagi. Raja itu bernama Akton. Untuk mendapatkan keinginan dan obsesinya, ia memperbudak rakyatnya untuk mencari sumber mineral langka yang hanya berada di Kandak. Dan benda itu bernama Eternium. Terlihat seorang bapak yang menemukan benda tersebut, tetapi sempat mau direbut oleh beberapa budak. Dan sempat ditolong oleh anak kecil yang bernama Kurot untuk diserahkan kepada pengawas untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi tiba-tiba, bukan penghargaan yang didapat oleh pekerja tersebut, melainkan nyawa yang melayang. Karena emosi dan ingin membangkitkan semangat para pekerja untuk berjuang bersamanya, dia pun merampas Eternium yang ada di tangan pengawas dan menyerukan kemerdekaan. Dan kebebasan membentuk segitiga di tangannya dengan pekerja-pekerja yang ada di tempat tersebut. Dan untuk kesalahan anak tersebut, dia pun dihukum mati. Tetapi pengorbanannya dinilai sebagai perjuangan bagi penduduk Kandak. Dan menghilang. Ternyata dia dibawa oleh dewa dan penjaga bumi untuk dijadikan pejuang karena keberaniannya. Dengan menyebut kalimat Shisham. Di tempat berbeda, terlihat Raja Akton yang telah menyelesaikan pembuatan mahkota dari Eternium dan siap menguasai dunia. Tetapi tiba-tiba saja terlihat seorang jagoan yang masuk dan istana tersebut hancur, meninggalkan satu orang pemenang yang tak pernah terdengar lagi setelah kejadian tersebut. Cerita berpindah ke masa kini, yang terlihat kota Kandak sudah banyak mengalami perubahan. Tetapi semenjak dulu sampai sekarang masih saja mendapatkan penjajahan, tapi kini diduduki oleh tentara bayaran internasional. Seorang anak, kita sebut saja Amon, yang merupakan anak yang aktif, tapi jahil, sedang membantu ibunya yang bernama Adriana, dan teman ibunya yang bernama Samir, Ismail, dan Karim. Yang dimana profesi mereka adalah
arkeolog sekaligus pemburu harta karun dari berbagai dinasti. Mereka berencana pergi ke tambang bersejarah di tempat tersebut untuk menemukan Eternium yang berbentuk mahkota. Setibanya di lokasi, Adriana langsung masuk bersama Ismail dan Samir, meninggalkan Karim di luar untuk berjaga-jaga. Di dalam, Adriana yang pandai membaca dan mengartikan tulisan kuno bisa menerjemahkan semua tulisan dan tanda yang mengarah ke lokasi yang ternyata di luar Karim yang melihat Samir jatuh dan luka parah yang entah apa penyebabnya mendapat serangan dari pasukan khusus yang belum jelas asal-usul mereka. Balik lagi ke dalam, setelah Adriana dan Ismail menemukan lokasi tempat mahkota berada, tiba-tiba pasukan yang menahan Karim masuk dan ingin memiliki mahkota tersebut. Adriana yang tidak ingin kawannya meninggal, segera menampakkan dirinya untuk menukar nyawa temannya dengan mahkota tersebut. Tiba-tiba saja muncul tulisan yang bersinar dari simbol batu di depannya. Dan ketika disebutkan, tiba-tiba lagi dari kegelapan muncul seorang pria berjubah hitam dan mulai menghabisi mereka dengan kekuatan listriknya. Adriana dan Karim pun berlari, tetapi masih menyaksikan pembantaian tersebut. Adriana sempat mengambil koper berisi mahkota tersebut dan segera menuju keluar dan beranjak dengan kendaraannya yang ternyata juga semua pasukan dihabisi dewa berjubah hitam. Sehingga terlihat Adriana dan Karim yang ketakutan didatangi orang tersebut. Tetapi dari belakang muncul tembakan roket yang berisi Eternium. Dan dewa tersebut luka oleh roket yang berisi Eternium tersebut. Mereka pun membawanya ke rumahnya. Di tempat berbeda terlihat overbike yang dikendarai oleh dua orang yang ingin menanyakan status pasukan khusus yang sudah diratakan oleh dewa berjubah hitam, tapi ternyata Ismail lah yang adalah pengkhianat dari kelompok Adriana. Dan Ismail tahu posisi Adriana dan segera menuju ke sana. Di tempat lain ternyata terlihat Hawkman yang adalah superhero asal bumi sedang menonton kejadian yang ditimbulkan dewa yang merupakan Black Adam tadi. Dia pun langsung menjumpai beberapa hero dari bumi yang memiliki kekuatan layaknya dewa untuk menghadapi Black Adam. Ada Cyclone yang memiliki kepandaian serta dapat mengeluarkan kekuatan angin, Atom Smasher yang memiliki kekuatan seperti Ant-Man yang dapat membesar, dan Ken yang kekuatannya seperti dewa dan dapat mengkloning dirinya seperti Doctor Strange, termasuk bisa melihat masa depan. Dan pasukan hero milik DC itu dinamakan Justice Society. Mereka berkumpul di markas Hawkman, lalu membahas strategi untuk melawan Black Adam. Di tempat berbeda, Black Adam yang terbangun di rumahnya Adriana merasa kebingungan karena setelah dia mengalami serangan tadi, tiba-tiba dia sudah berada di tempat asing dan saman berbeda dengan samanya sebelumnya. Amon sedang menjelaskan tentang kisah dan sejarahnya, tetapi karena dia masih bingung dengan apa yang terjadi, dia tidak memperdulikan semua yang dikatakan Amon. Di ruangan samping terlihat ibunya yang tiba sembari meneliti tentang temuan mahkotanya. Tiba-tiba saja, Black Adam menembus dinding ke ruangan ibunya. Mengagetkan Karim dan Adriana, dan langsung menembak TV dengan tangan elektriknya. Dan Adriana menceritakan tentang Kandak yang ingin mendapatkan kebebasan dari beberapa pasukan yang menguasai kota tersebut dan meminta bantuannya. Tanpa berkata apapun, dia pergi. Namun Amon mengejarnya dan memberikan pengertian tentang perbedaan zamannya dan zaman sekarang yang harus dia hadapi. Dan karena perubahan itu,
mau tidak mau dia harus menghadapi dan membantu kota Kandak yang tertindas. Tapi dengan keraguan dari Adam, dia pun pergi melewati kota dengan cara terbang, mengagetkan penduduk kota. Tetapi sempat terdeteksi Holtman dan kawan-kawan yang langsung menuju ke tempatnya. Balik lagi ke posisi Adam yang sedang memperhatikan patung anaknya, ternyata di bawah Amon sengaja memancing amarah pasukan yang menguasai kota dengan cara memanas-manasi pasukan tersebut untuk mengejarnya, sekaligus untuk mempertemukan mereka dengan Black Adam. Dan tiba-tiba... Adriana yang menolong Amon dapat dikenali sebagai tawanan pemberontak. Dan Black Adam pun muncul dan menghabisi mereka semua dengan gaya kobonya. Hingga dia berhadapan dengan Hawkman dan rekan-rekannya yang tiba sebelum kedua pasukan jatuh. Terjadi pertarungan di antara mereka semua. Hawkman dan kawan-kawan kalah, tetapi sempat Ken bisa mendeteksi mahkota itu ada pada Adriana. Tetapi setelah pertarungan selesai, Adriana sudah memberikan mahkota tersebut kepada Amon. Dan Amon telah membawa pergi mahkota tersebut dengan skateboardnya dan kembali ke rumahnya. Sedangkan Adriana yang sudah mendapat cukup informasi melalui Hawkman tentang Black Adam yang mampu memusnahkan kota pada zaman dulu, langsung mengantar mereka menuju lokasi Black Adam. Setibanya di posisi Black Adam, Adriana langsung memintanya untuk menyerahkan diri kepada Justice Society. Karena ternyata, patung yang di depan mereka melambangkan perjuangan anaknya Hurot, bukan dirinya. Lalu Adam langsung flashback ke masa lalu dan mengingat tentang balas dendam yang dia lakukan terhadap Raja Ahtong dan membumi hanguskan kota Kandak. Ternyata hal itu membuatnya dihukum oleh para dewa dan langsung dipenjara sampai setelah Adriana membebaskannya di scene awal tadi. Yang ternyata Black Adam mengakui kejadian masa lalu itu semua dan siap bicara dengan Justice Society. Di tempat berbeda, yaitu di rumah Amon yang tiba menjumpai pamannya Karim, ternyata di dalam sudah ditunggu Ismail yang belum mati setelah kejadian sebelumnya. Dan Ismail langsung meminta mahkota tersebut. Tetapi dengan cepatnya Karim menghalangi agar Amon bisa berlari membawa mahkota tersebut. Karim pun ditembaknya. Kembali lagi ke posisi Black Adam, yang dimana Justice Society tiba dan memintanya untuk jadi tawanan. Dikarenakan dia tidak mampu mengontrol kekuatannya sendiri, sehingga banyak manusia yang menjadi korban. Di tengah perbincangan, Adriana mendapat telepon dari Amon yang meminta mereka datang dikarenakan Ismail sudah berkhianat dan sedang membawa pasukan untuk menangkapnya karena ingin memiliki mahkota tersebut. Dan Adam pun langsung pergi menyelamatkan Amon.
balik lagi ke tempat Amon dengan mengendap-endap dia mau keluar, tetapi sempat dilihat Ismail. Overbike langsung menangkapnya. Black Adam pun tiba dan meminta melepasnya. Yang dengan kekuatan supernya, dia mampu menangkap Amon dan menghajar mereka semua. Tetapi lagi-lagi Amon ditahan oleh Ismail dan membawanya. Tetapi sempat dilihat Black Adam dan langsung mengejarnya. Sempat mendapat bantuan dari Justice Society. Di rumah, bagian terlucu film ini ketika Ken tiba dan melihat kondisi Karim yang menurut Cenayang Ken, Karim tidak akan mati oleh hal itu, melainkan oleh listrik. Balik lagi ke Adam, yang mengejar satu motor tersisa. Setelah memeriksa, tidak mendapatkan Amon. Ternyata Amon sudah bersama Ismail di markasnya. Setelah Adam memeriksa Amon dan tidak ada, dia langsung melempar tawanan tersebut. Tetapi tiba-tiba, Ken muncul dan meminta tawanan untuk diinterogasi yang nampaknya terlambat. Beralih ke tempat Adriana di rumah, yang terlihat dia sedang termenung. Tiba-tiba didatangi Ken, yang bisa melihat isi hati Adriana, yang merasa bersalah oleh tindakannya menerima Ismail sebagai teman, tetapi berkhianat kepadanya. Tiba-tiba ada muncul, dan selanjutnya Hulkman, yang membawa dua tawanan untuk diinterogasi. Tanpa berpikir panjang, Adam langsung membawa mereka terbang untuk ditanyai keberadaan Amon. Dan setelah mendapat posisi lokasi Amon, Adam langsung turun untuk menceritakan posisi anaknya Adriana. Tetapi tiba-tiba Hulkman turun membawa kedua tawanan yang sempat dilempar Adam tadi. Terjadi perdebatan antara Adam dan Hulkman sampai terjadi pertarungan. Hingga tak sengaja Adam memukul sebuah benda yang merupakan mahkota Eternium. Mereka pun membawa mahkota tersebut untuk diteliti, yang di dalamnya ternyata bertuliskan hidup satu-satunya jalan menuju kematian. Adam menawarkan untuk dikubur ke dalam lautan, tetapi Adriana menyarankan sebelum dikubur, mereka harus bekerja sama menemukan anaknya Amon, dan mereka harus menghilangkan ego mereka masing-masing. Ketika dalam perjalanan, Ken mencoba menceritakan tentang bencana dan kematian dari tim mereka, yang dikira Hulkman Atom Smasher, tetapi menurut penglihatan Ken, Hulkman lah yang akan meninggal. Ken pun berpesan untuk ada saatnya mereka akan saling mengucapkan selamat tinggal, tetapi masa depan bisa diubah seiring waktu. Setibanya mereka di tambang tersebut, mereka langsung menyusun rencana untuk masuk. Tetapi tiba-tiba saja, Black Adam sudah mendahului mereka dan meratakan semua pasukan penghalang hingga tiba menghadapi Ismail dan pasukan kecilnya yang memiliki pelindung Eternium yang merupakan kelemahan dari Black Adam. Sembari di dalamnya menyandra Amon serta ingin melakukan penawaran penukaran mahkota dengan Amon. Setelah Adriana memberikan mahkota, tiba-tiba Ismail mengubah keputusan untuk tetap menembak Amon. Tetapi dengan kekuatan supernya, Black Adam langsung menangkis peluru. Dan dengan emosi, dia meratakan pasukan termasuk Ismail. Yang ternyata Ismail keturunan Raja Aktung terakhir yang masih hidup, dan dengan kekuatan listriknya semua musuh musnah meninggalkan puing-puing reruntuhan gedung. Namun terlihat semua hero selamat termasuk Adriana dan Amon.
dan oleh kekuatan yang dahsyat yang ditimbulkan oleh Black Adam, dia sadar dan ingin menebusnya untuk umat manusia, dan dia pun pergi diikuti oleh Hulkman. Terlihat juga mahkota yang dipegang Ismail yang sudah gosong. Berlanjut di depan kuil, terlihat Hulkman yang mendatangi Adam untuk meminta mengakhiri semua, karena Hulkman tahu Adam tidak terkalahkan. Yang oleh kata Ismail tadi, Adam menangis melihat Urod mati, dan Adam pun langsung bercerita tentang masa lalu. Urod was the true champion of Kandak. Yaitu, Urod sebenarnya anaknya, yang memiliki kekuatan dewa tersebut. Tetapi, demi untuk menyelamatkan ayahnya, yaitu Adam, dia rela memberikan kekuatan sejatinya tersebut kepada ayahnya, sehingga mengorbankan dirinya. Dan patung yang ada di depan mereka adalah patung Hurot, yang adalah pejuang sejati. Setelah menceritakan kisah Hurot, Black Adam langsung melucuti kekuatannya dengan mengucapkan Shazam, agar menjadi tahanan bagi Hulkman, agar kekuatannya tidak merugikan umat manusia lagi. Dan Hulkman bersama tim membawanya ke markas mereka di lokasi X-Black yang dirahasiakan. Setibanya di lokasi, mereka langsung bertemu dengan seorang gadis yang merupakan penjaga tempat itu. Kita sebut saja Jennifer, yang diperankan oleh Jennifer Holland. Jennifer menyiapkan tempat untuk Adam di sebuah kapsul yang akan membuatnya mati suri, sampai dia tidak akan mengucapkan Shazam lagi. Hulkman dan Ken pergi bergabung dengan tim Justice Society yang lainnya, dan segera berangkat untuk mengantar Amon dan Adriana, tanpa menyadari bencana apalagi selanjutnya yang terjadi. Di tempat berbeda, terlihat jasad Ismail yang nampaknya akan hidup kembali. Dan Ken masih merasakan bencana yang akan timbul kembali. Tetapi bahaya itu bukan datang dari Black Adam, karena pandangannya untuk melihat masa depan masih buram, dan dalam penglihatannya, Hulkman tetap saja tewas. Dan menurut Hulkman, itulah takdirnya. Masih di dalam pesawat yang di mana Adriana dan Cyclone sedang meneliti mahkota kuno tersebut, sembari menggabungkan dengan yang Ismail katakan sebelumnya, yang ketika dibalik, kematian adalah satu-satunya jalan menuju hidup. Dan selanjutnya menuju ke Ismail yang berada di neraka Jahanam, yang ternyata itu semua settingan dari Ismail, agar dia tewas dengan memeluk mahkota, tetapi akan hidup sebagai Raja Iblis Sabak, dan mahkota menghilang, memunculkan Ismail dengan sosok Raja Iblis Raksasa, dan sempat terdeteksi pesawat Hulkman. Dan mereka menuju ke sana. Dan terjadi pertarungan antara mereka. Justice Society kalah. Sabak menuju ke tempat duduk raja yang berada di atas kuil. Tetapi di bawah, karena Hulkman tahu inilah waktunya, dia akan maju melawan Sabak. Tetapi tiba-tiba, Ken menutup jalan masuk dengan memberi perisai, menandakan Ken akan mengubah takdir, yaitu dialah yang akan melawan Sabak sendiri. Dan di kuil, ketika Sabak akan duduk di singgasana, Ken berubah menjadi banyak dan mulai melawan Sabak. Tetapi satu persatu cloning Ken dapat dihabisi. Tetapi juga Ken sempat berkomunikasi dengan Black Adam untuk keluar dari tempat tersebut, untuk melawan kemurkaan Sabak.
dan Adam pun mampu keluar dengan melumpuhkan pasukan penjaganya. Di saat itu, Ken pun takluk oleh kekuatan Sabak. Dan pada saat bersamaan, perisai Ken terbuka dan Justice Society bisa masuk dan mencoba melawan Sabak. Tetapi mereka terpental, mengeluarkan tentara neraka untuk menguasai penduduk bumi. Terjadi perlawanan dari penduduk bumi terhadap tentara neraka. Di lokasi Black Adam, yang dimana dia terlihat sudah meninggal dan berjumpa dengan keluarganya. Tetapi karena anaknya tahu penduduk bumi membutuhkan pahlawan, dia pun tersadar dan menyebut kata Shazam. Dan kekuatannya kembali. Di tempat lain terlihat Hulkman yang kalah akan segera dihabisi Sabak di hadapan penduduk Kandak. Tiba-tiba, Black Adam muncul dan bertarung dengan Sabak. Hulkman yang hampir dibunuhnya langsung menggunakan topeng milik Ken untuk membantu Black Adam. Di daratan terlihat para penduduk yang termotivasi oleh kehebatan Amon langsung bersatu melawan tentara neraka. Di atas masih terjadi pertarungan antara mereka, yang mana Hulkman dapat mengkloning dirinya menggunakan topeng Ken dan mulai menghajar Sabak dengan dibantu Black Adam yang dengan kekuatan penuh dapat menghancurkan Sabak. Termasuk tentara neraka yang berada di daratan. Dan musuh pun kalah. Di akhir film terlihat Justice Society yang selamat mengenang kepergian Ken. Dan mereka pun berpisah sembari terbentuk tim baru yang kompak. Dan Justice Society pergi. Kita melihat Black Adam yang adalah hero sejati duduk di tahta dan dielu-elukan penduduk Kandak. Film pun tamat dengan memperlihatkan aksi film selanjutnya yang mempertemukan Black Adam bersama Superman yang merupakan superhero DC. Akhir kata, pakatuane pakalawiran yang artinya moga lanjut usia sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa nyalakan lonceng untuk review selanjutnya. Bye-bye.